kembali lagi dengan gua Ardan dari supercar.id. Kali ini gua ingin kasih tahu suasana bengkel supercar.id. Kita ada di Jalan Raya Ciputat ya guys. Ini bisa kita lihat banyak sekali mobil yang sedang kita perbaiki. Bisa kita lihat salah satunya itu Jeep Rubicon atau Wrangler. Ayo. Nah, ini mobil Audi A6 guys. Nah, ini Audi A6 nih. Kita sedang ada ingin melakukan pergantian brake pad. Nah, kita ingin melakukan pergantian brake pad pada Audi A6. Nah, kita bisa lihat di sini ada Jeep Wrangler. Jeep Wrangler. Nah, Jeep Wrangler ini. Nah, kita bisa lihat. Kita mengecek kaki-kaki karena keluhannya itu pada saat belok bunyi-bunyi ya, ada bunyi ya. Makanya kita kemarin juga mengganti di sini ball joint plusnya ya. Nah, kita udah ganti. Ini tinggal kita naikin aja, dan juga kemarin kita ada penggantian juga untuk oli mesinnya, guys. Nah, ini ada Lamborghini Gallardo. Ini udah tinggal kita pasang beberapa komponen lagi. Audi TT, guys. Audi TT juga sudah 80%. Ini udah tinggal kita pasang kopling atas, nyala langsung. Terus juga ada lagi. Nah, ini juga ya. Karena handremnya tidak berfungsi juga, ini lagi di repair. Nah, ini Porsche. Porsche ini sudah mau selesai. Porsche ini sudah tahap 95%. Nah, ini sedang melakukan reset. Oke, guys. Kita ke belakang. Di belakang masih banyak. Nah, ini salah satu mobil yang sudah selesai ya. Ini salah satu mobil yang sudah selesai, sudah siap diantar ini mobil. Nah, ini juga nih. Di sini ada Honda Odyssey. Nah, ini juga udah selesai. Ini udah siap kita antar nanti pakai towing. Di depannya juga ada BMW. Ini juga udah siap kita antar. Nah, di sebelah kanan kita bisa kita lihat PT Cruiser tadi. Nah, ini udah turun ya. Engine-nya udah turun. Mekanik supercar.id menurunkan matic kita sendiri, guys. Oke, ini salah satu mekanik kita ya, guys. Nah, ini juga kita ada Lamborghini Gallardo. Nah, ini di belakang nih, Mini Cooper baru masuk, guys. Nah, Mini Cooper baru masuk. Oke, Mini Cooper nih baru masuk nih. Nah, ini kita bisa lihat lagi nih. Lamborghini Gallardo. Super Legera. Ini juga nih, kita baru masuk juga. Ini keluhannya saya belum dapat info. Nah, ini kemungkinan nanti ada pergantian part kayaknya ini. Gallardo, nah di sini. Ini Aventador nih. Kita melakukan pergantian kompresor. Karena keluhannya itu AC-nya juga nggak dingin ya. Begitu ya. AC-nya nggak dingin. Nah, ini Aventador. Mercy sudah naik di atas. Nah, ini BMW. Captiva, guys. Captiva, oke. Nah, ini juga bisa kita lihat. Nah, ini udah kelar ya. Ini udah kelar, udah siap kita antar. Terus yang Suzuki sana juga udah kelar, udah siap kita antar. Nah, ini salah satu mobil yang unik. BMW. Kita menggunakan langsung alat scanner originalnya. Nah, nih. Ini alat scanner originalnya. Jadi untuk mengecek BMW itu kita tidak sembarangan, tidak memakai alat scanner abal-abal, tidak memakai alat scanner yang murahan. Kita langsung menggunakan alat scanner yang mahal. Bisa dilihat tampilan displaynya. Coba kita lihat tampilan displaynya. Nah, ini tampilan displaynya. Nah, kita bisa lihat juga di belakang. Nah, di belakang nih. Nah, ini untuk ininya ya. Nyambung ke OBD-nya ya. Nah, ini dia. Jadi kita tidak sembarangan. Jadi kita... Jadi kita ini guys, di bengkel supercar.id kita punya banyak sekali scanner. Artinya untuk yang all data kita punya banyak, dan untuk mobil-mobil spesial juga kita punya banyak. Artinya kita punya BMW, kita punya khusus scanner. Lamborghini kita punya khusus juga. Porsche kita punya khusus juga. Mini Cooper kita punya khusus juga. Dan untuk mobil Jepang juga kita punya. Jadi kita memang sudah sediakan beberapa scanner agar memudahkan juga pekerjaan kita. Karena itu bagian dari SOP supercar.id. Karena kita memang terlatih untuk zaman sekarang itu kan lebih ke era digital. Jadi kita tidak asal-asal tebak, tidak asal-asal
estimasi tidak asal-asal diagnosa. Jadi kita lihat dari scannernya dulu. Apa sih penyebabnya? Apa sih yang rusak? Karena dari situ kita akan ketahuan. Oke guys, inilah beberapa mobil yang udah tinggal kita kirim ya. Kemungkinan hari ini nanti ini mobil keluar semua. Karena udah beres semua. Nah, tinggal yang di sini aja nih. Ini yang masih dalam progres ya. Masih dalam pekerjaan. Tadi saya sempat berbicara dengan beberapa mekanik dan pekerjaan itu hampir rata-rata sudah di atas 80%. Artinya kemungkinan besar hari ini itu bisa kelar semuanya. Yang di sini termasuk yang tadi di luar guys. Kurang lebih ada banyak banget ya tadi ya, kurang lebih ada 10 lebih ya guys ya. Bisa dihitung ya tadi ya, dari depan ada kurang lebih 5 mobil. Di sini banyak sekali dan di sini juga ada yang kelar juga ada banyak. Ini udah siap kirim. Terus juga tadi ada beberapa mekanik kita yang langsung menuju ke rumah customer karena kan kita juga ada basic online. Jadi kita bisa langsung ditelepon, langsung datang ke sana. Jadi begitu telepon, kita langsung menuju ke lokasi, kita perbaiki mobil di rumahnya. Jadi customer bisa melihat apa cara kerja kita, melihat apa yang diperbaiki. Jadi kita tidak ada memanipulasi atau membohongi customer karena bisa dilihat langsung cara kerja kita, apa yang diganti, dan kita memberikan hasil data dari scanner itu, kita kasih tahu bahwa yang rusak ini. Nah, itu kita juga tidak asal tebak karena memang ada datanya, guys. Oke guys, sekian dari gua Ardan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak lupa agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke guys, buat kalian yang mobilnya mengalami kerusakan, yang males untuk datang ke bengkel, Anda bisa langsung menghubungi nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Towing kami siap datang ke sana atau mekanik kami yang datang ke sana. Tinggal pilihannya dua. Mau dikerjain di bengkel, towing kita yang ke sana. Kalau mau dikerjain di sana, mekanik kita yang ke sana. Sangat simpel guys, supercar.id ini. Oke. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.